Boss up bogeys 135, 50, Angel 16. Setting 340. Okay. Penjualan 80 jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab tidak hanya dianggap bersejarah, tetapi juga mengkonfirmasi kesuksesan penjualan berkelanjutan dari pesawat tempur buatan Dassault Prancis tersebut. Kesepakatan 3 Desember 2021 untuk menjual 80 jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab dipuji sebagai bersejarah oleh Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. CEO Dassault Aviation Rick Trapper juga menggambarkan kesepakatan sebagai kontrak paling penting yang pernah diperoleh industri aeronautika militer Prancis. Dapat dimengerti bahwa Trapper sangat gembira ketika putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan menandatangani perjanjian senilai 16 miliar euro atau sekitar 260 triliun rupiah tersebut. Dari jumlah itu 2 miliar euro atau sekitar 32 triliun rupiah untuk pembelian senjata, sebuah rekor untuk pabrikan pesawat Prancis. Tidak hanya untuk Dassault, kesepakatan ini berarti bisnis yang dijamin selama lebih dari 6 tahun untuk Thales yang memasok semua sistem internal Rafale, Safran yang menyediakan mesin dan beberapa ratus subkontraktor lainnya. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memproduksi 1 unit Rafale. Penjualan itu juga merupakan berita ekonomi yang baik bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sekitar 4 bulan lagi akan berlari ke pemilihan presiden berikutnya. Penjualan juga semakin memperkuat reputasi Rafale sebagai teknik penerbangan militer. Selama lebih dari 25 tahun keberadaannya, jet tempur ini telah menghadapi tantangan dan muncul dalam berbagai variasi. Sejak awal ditampilkan sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih, Rafale berjuang untuk bisa dijual ke luar negeri. Negosiasi untuk penjualan pesawat ke Uni Emirat Arab bahkan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Abu Dhabi awalnya menolak tawaran Prancis untuk memasok 60 pesawat pada tahun 2011 karena dinilai tidak kompetitif. Hingga 2015, Dassault Aviation harus berjuang keras. Baik di Brasil, India, atau Uni Emirat Arab, Rafale dianggap terlalu mahal. Harga jualnya sekitar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Belum lagi biaya perawatannya yang termasuk tertinggi di pasar jet tempur. Pesaingnya seperti Eurofighter Typhoon, Gripen Swedia, dan jet Amerika seringkali dijual dengan harga kurang dari 100 juta euro. Akibatnya, pesawat Prancis ini terkunci dalam lingkaran setan. Dassault Aviation membutuhkan lebih banyak pesanan untuk bisa mencapai skala ekonomi yang memungkinkannya dijual dengan harga lebih rendah. Tetapi negara-negara lain enggan berkomitmen untuk membeli karena harganya. Dan penjualan jet ke militer Prancis saja tidak pernah cukup besar. Akhirnya, Rafale menunjukkan kegunaannya di Libya dan Afghanistan ketika dekade pertama tahun 2000-an berakhir. Ini membangkitkan lebih banyak minat internasional. Menurut harian bisnis Prancis La Tribune, performa Rafale di medan tempur adalah titik kritis. Pada tahun 2015, Mesir menjadi pembeli Rafale pertama di luar militer Prancis dengan mengakuisisi sekitar 20 jet. Kontrak lain menyusul dengan India, Qatar, Yunani, dan Kroasia. Hingga akhirnya Uni Emirat Arab menjadi anggota ke-6 klub pelanggan asing Rafale. Kontrak baru tersebut berarti sekarang ini lebih banyak jet Rafale yang dijual di luar negeri daripada yang digunakan Prancis. Saat ini Prancis menggunakan 192 Rafale, sementara pesawat yang digunakan asing mencapai 236 unit. Tetapi kebangkitan Rafale yang pernah digambarkan sebagai pesawat terkutuk tersebut sebenarnya belum begitu mengesankan.
terutama jika dilihat dalam konteks pasar senjata internasional yang lebih luas. Alexander Vautravers, pakar senjata dan editor Swiss Military Review, mengatakan pencapaian ini masih jauh di bawah kompetitor langsung, terutama dibandingkan F-35 Amerika yang dibangun oleh Lockheed Martin. Lockheed Martin telah menjual hampir 1000 F-35 di seluruh dunia. Ini tidak termasuk pesanan dari Amerika sendiri. Dan lebih banyak pesanan berarti pabrikan Amerika dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Dassault Aviation, yaitu menurunkan harganya. Model F-35A berharga kurang dari $80 juta atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Ini membuat Rafale dalam posisi yang tidak nyaman. F-35 lebih murah, lebih baru, dan 40% lebih efisien. Kedua pesawat menempati ceruk pasar yang sama, yakni jet tempur multirole atau omnirole, jargon yang digunakan Dassault Aviation dalam membangun dan menawarkan Rafale. Tetapi F-35 adalah jet tempur siluman yang tidak dimiliki Rafale. Lightning II juga memiliki jangkauan yang lebih besar. Keuntungan utama dari pesawat Prancis adalah strategis. Menurut Vautravers, titik penjualan terbesar Rafale adalah bahwa dia melewati kemungkinan embargo Amerika. Memang akan lebih baik tidak hanya bergantung pada Amerika untuk peralatan pertahanan. Rafale seperti sistem Rusia memungkinkan negara untuk melakukan diversifikasi senjata mereka. Ini akan sangat penting jika pada suatu saat negara tersebut mendapat sanksi dari Amerika. Secara keseluruhan, penjualan Rafale memang lebih baik karena ada pasar yang berkembang. Ujian sebenarnya tentang bagaimana mengevaluasi seberapa baik kinerja pesawat Prancis di pasar yang kompetitif adalah dengan melihat negara-negara di mana Dassault telah menemukan pembeli baru. Fakta yang ada, sebagian besar penjualan Rafale dilakukan di negara-negara yang sebelumnya telah membeli dan menggunakan pesawat Prancis. Mesir, Yunani, India, dan Uni Emirat Arab semuanya telah menggunakan jet tempur Prancis sebelumnya. Itu berarti Prancis pada hakikatnya belum berhasil menarik pelanggan baru dan hanya mempertahankan pelanggan lama. Bagi Vautravers, negosiasi yang sedang berlangsung untuk menjual 36 pesawat Prancis ke Indonesia adalah kunci bagi Dassault. Kesepakatan ini dia sebut akan membawa Prancis ke klien yang benar-benar baru. Jika Indonesia pada akhirnya benar-benar memutuskan untuk membeli jet tempur tersebut, maka akan sangat membantu Dassault untuk menarik perhatian dari banyak negara lain. Namun Prancis sepertinya harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan kesepakatan dari Indonesia. Jakarta sampai saat ini masih juga belum memutuskan jet tempur apa yang dibeli. Sejumlah kandidat disebut-sebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk F-15EX, F-16 V-Viper, Su-35 dan Eurofighter Typhoon. Masalahnya bukan pada di pilihan yang terlalu banyak yang membuat Indonesia harus sangat berhitung dalam menentukan jet tempur yang akan dibeli. Indonesia masih harus berjuang untuk membangkitkan ekonomi dalam negeri yang terpukul karena pandemi COVID-19. Negara ini juga semakin sulit dengan tingkat utang yang semakin tinggi serta defisit anggaran yang kian membengkak. Akankah Rafale mencetak sejarah di Indonesia dengan menjadikan negara ini sebagai klien yang benar-benar baru? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Demikian sahabat Jejak Tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Thanks for coming on the flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.